Okey, Kupistika bangun Bogia Kinabalu hari ini. Kupistika bangun Bogia Kinabalu. Seperti mana yang saya sudah cakap balik-balik tadi kan, yang mana hari ini saya didatangi dengan seorang wanita yang sama-sama baju kami hitam, mungkin berjanji tidak ada perasaan antara kami. Tapi yang paling penting, dia memang datang dengan muka wajah yang berseri-seri cakap. Saya buka aja pintu, wow, ada cahaya gitu kan. Betul kah? Begitu kah? Oke, kita bersama dengan Joanna Helly Rampas. Hello, yeah, hi, good morning darling, how are you today? I'm very good darling, thank yes, you. Yes, dan saya banyak soalan ini, tapi macam masih lagi berdebar-debar berjumpa dengan dia ni. Sebab dia kan, kita mau cerit, bukan saja kita mau fokus, ada lagu dia ni. Untuk pengetahuan kamu, dia punya lagu kalau mau, yang kami selalu main di Kupi Kupi FM sebenarnya lagu ini, Siau. Tahu sedangkan? Dia lah itu. Yang sudah teka-teka. Nah kan, ada sudah yang teka-teka awal pagi tadi betul sebenarnya. Mesti si Jo nih, si Jo Anal yang dilampas nih bilang nih. Begitulah hari ini kan. Padahal sudah kena viral konon lah. Okay, kita rest dulu sekejap. Kita dengar dulu nih lagu. Terus kalian mendengar kami di Kupi Kupi FM. Kita-kita juga baik nih. Alright, Kupistika bangun Bogia Kinabalu. Kupistika bangun Bogia Kinabalu. Okay, hari ini saya bersama dengan penyanyi ini. Joanna Helly Rampas. Hello. Alright, bersama dengan saya hari ini. Dia pakai baju hitam, saya pun pakai baju hitam. Tapi kita tidak berjanji bahas malam kan? Tidak. Just mau datang begitu aja kan? Ya macam kebetulan saja. Kebetulan saja kan? Tapi yang paling penting, kami tidak ada kaitan perasaan, jangan risau. Saya tahu kepada peminat-peminat Joanna Rampas sana, apa sih ini? Semua bukan sama-sama kan? Jealous lah konon. Tapi boyfriend okay bahkan? Okay. Okay lah, saya panggil Jo lah kan paling senang. Okay Jo, apa ni macam lain betul perasaan ni hari pak, lain ni. Okay, tenang lah kan, saya tenang lah kan. Saya tenang kah kamu yang tenang? Saya pun macam, ayo, gemar juga ni. Okay lah Jo, saya mau tanya lah kan Jo. Okay. Apa ni, yang awal-awal ni lah, yang kita simple saja lah. Dulu sekolah di mana? Adakah yang memang di sini kah, macam mana? Masa high school lah. High school lah. Okay. Dari tadi kah lah bang? Oh, tadi kah? Ya, kaya mau tahu juga. Okay. Sekolah Cina lah, sekolah apa kah? Adalah sekolah Cina sikit. So, sikit-sikit lah. Tadi kah saja, so 1, 2, 3. Oh, so ini lah. Oh, so ini kan Chiang Hui ten ten lah. Ai ten ten lah. Wow, wow, yes, kaya Chiang Hui lah kan. Okay. Okay, di mana tadi kah? Okay, tadi kah saya sekolah di San Yu Kindergarten di Luyang. Oh, Luyang. Okay, yeah. Alright. Okay. Lepas tu saya pindah pergi SK Pekan Kiolo. Okay. Uh-huh. And then masa darjah 3 saya pindah pergi SRK St. Anthony Penampang. Uh-huh. Baru saya pindah pergi Penampang. Okay. And then high school di St. Michael. I know that school. St. Michael Penampang. Yes. Okay. St. Michael. Okay, lagi. SM. Okay. Lepas tu I went to ATC. Oh, okay. ATC. Yeah. Okay, so what is ATC? Advanced Tertiary College, uh-huh. Kemayan, di KL for KL. my A-levels and my degree. A-levels. A-levels. Okay. And then for my master's. Oh, okay, ada master's. Yeah, I went to University of West England in Bristol. Bristol? Yeah. Okay, Bristol's. Bristol guys, Bristol. Okay, so kalau kamu mau tengok sekarang ni, bukan setakat saya live melalui apa on air, tapi kamu boleh juga tengok melalui live Facebook sekarang ni. Kalau kamu mau tengok, ada kawan-kawan kita macam mana bawa wajah Joanna Helly Rampas dengan kamu boleh tengok sekarang ni. Dia punya wajah dia begitulah kan. Okey, kejap lagi kita kasih lain dulu orang ni lagu ah. Okey, kita terus mendengar kami di Kupi Kupi FM. Kupi FM, kita juga Benny Niz dan Tiara Greg. Hari ini Greg pergi malam ganti duduk bercuti selama 2 hari. Jadi syukur alhamdulillah jugalah sebab saya berjumpa dengan seorang wanita yang lawa ini hari. Joanna Helly Rampas. Yes. Hello. Ya, yeah, hello sekali lagi. Okey kau geng. Okey ba. Sudah sarapan? Saya. So, ya. Actually tidak sempat tuh tadi. Tidak sempat. Kenapa? Lepas ni lah. Lepas ni kami dating di bawah, jangan memanas di situ. Okay, saya mau tanya lah satu soalan lah kan. Kalau macam Jo bangun jauh awal pagi kan, the first thing you do what is it?
Ya, of course lah, bangun kan, terus mandi kah ataupun dengan tidak berus gigi terus sarapan kah? Mana tahu kan? Oke, okay. Rutin harian saya. Oke, okay. Saya nih. Okay. Basically saya awal bangun. I'm a very morning person. Walaupun tidur lewat kah? Semalam mengkali main sikit lah. Special case lah. Special case. Tapi pukul 10 memang off sudah lah, tidur sudah. Oh begitulah. So I'll try to wake up mungkin macam 5:30 pukul 6 begitu. The first thing I do is squat. Bunda. Saya minum 400 ml of water. Wow. Itu memang mesti tu. Wajibkan dirilah. Wajibkan diri. Okay, how many years yang kamu sudah mulai berkecimpung dalam minum air 400 ml ni? 400 ml. Sejak bila? Sejak 2012. Oh, okay. 2012. Ya. Yeah. So ada okay. Sebab kalau yang kita tahu sebenarnya kan, Joe bukan saja dia ada lagu, dia menyanyi tau. Dia juga seorang lawyer. Oh. Am I true? Yeah. Terbalik-balik lah bahasa ni. Okay, dan juga seorang yang cukup menjaga apa ni, physical lah, fitness kan. Fitness. So, saya tengok dalam Instagram, okay. Dia punya bicep, wih, mengalahkan saya punya ni. Kan? Bila mula berkecimpung dalam apa ni, yang fitness ni. Fitness. Adakah dulu gemuk sangat kah? Tidak. Okay. Mungkin, okay. Maybe saya boleh trace back balik apa yang macam mana saya mula berkecimpung dalam fitness lah. Mana tahu ada terjatuh kerusi kah sebelum ni kan? Ya gitu. Okay, tidak. So before this memang saya kira agak comel lah orang bilang kan. Comel. Macam. Bunda juga bilang overweight lah, tapi okay. Cabi-cabi lah. Okay lah. Okay, lepas tu masa di sekolah, okay, I memang tidak pandai pergi sukan sekolah. Escape. Dia bukan orang sukan. Bukan orang sukan. Okay. Perbarisan pun tidak boleh. Okay. Selalu escape. Kalau time sukan lah. Okay, sekolah mana? Menengah apa semua? Sama saja. Okay, kepada cikgu, dengar ini ya. Saya minta maaf. Okay, what's up? And then? Okay, lepas tu saya start masa saya join Unduk Madaw lah. Yap. Oh ya, tahun 2007. Masa tu saya I feel like okay, maybe I should do something, you know, I need to work out, you know, okay. You understand? Yes. Tapi actually saya start dari 2007 sampai 2011 itu cuma macam lari-lari saja. Lari-lari jalan. So macam kira hobi-hobi sajalah. Bukan hobi, macam pastime lah, macam jogging-jogging. I lost a lot lah that time. Oh, okay. But then start 2012, di sana baru saya tengok macam syok juga nih angkat berat kan. Tapi so actually dia start tuh kan masa dalam saya bagi masa 3 minggu. Okay. Saya tanya diri saya bilang kalau dia boleh berubah dalam masa 3 minggu, kau tahu dampak perubahan? Yap. Okay, saya bilang I will do weights because orang bilang kan bikin besar bicep lah masa itulah, okay, tidak tahu kan. Sekali and then saya bagi masa 3 minggu. Menjadi. Syok nih tau. Okay. So saya addicted dari sana. Oh, okay. Okay. Perubahan bah kan? Yes. Itu yang perkara yang kita mau tengok kan. Yes. Bila ada benda yang kita buat tu mendatangkan hasil. Betul. Okay. Dan kita akan tanya selepas ni masa sebelum dia mula berkecimpung dalam yang angkat-angkat barat tu. Berapa berat dia? Kejap lagi kamu akan tahu selepas ini. Kita lain dulu ni lagu. Dengarkan Kupi Kupi FM. Kita juga apa ini. Joanna Helmi Rampas. Yes. Okay, bersama dengan kita ini hari untuk segmen Kupistika Bang Bogia Kinabalu. Okay, Kupistika kita hari ini rugi sangat segrek tidak hari ini sebab dengan tidur. Jadi saya tanya-tanya dia. Okay, kita mau tanya lagi lah pasal keberatan anda masa sebelum memulakan gym. How? So sekarang ni kan datang-datang memang wow, this is Joanna, the new Joanna Helmi Rampas. Lawaknya. Jadi macam berapa berat itu time gig? Dulu, okay, dia macam ni. Dulu saya a bit overweight lah, so saya okay. Let's just say saya lebih kurang 5 inci. Okay. Okay. And berat saya tu masa. Pindiknya. Right. Bersyukur sejalah kan ada juga padahal, sampai juga 5. Aduh, sama lah kita. Okay, tapi saya punya berat tu time 68 kilo. Oh. So kira macam a bit overweight lah untuk
ketinggian begitu. And yep. then I drop down to 54 kilos. Wow. 54 kilo around more than 10 kilo lah. Lebih kan? Kurang. Wow. Itu masa sebelum saya angkat berat lah orang bilang. And tapi then, still running lah kan? Running. Tapi itu masa yang kardio-kardio saja lah orang bilang. Oh, kardio of course lah. Yeah. Then masa saya start angkat berat tu, sana ada naik sikit. Okay. Pasal muscle, kan? muscle mass kan? Naik. Yeah. So okay, let's just say I'm about 56 now. Okay, wow. Jadi so sekarang ni maintain lah. Maintain, yeah. Maintain. So far maintain. Maintain lah kan? Yes. Okay, sebab yang kami tahu ni kan, bila dia cakap sudah tadi pasal ngunuk ngadau. Tahukah anda dia ni siapakah tahun 2007? Cuba cerita pandangan orang. Adakah anda juara? Nep juara? Okay, ya. Yeah, saya... Oh my gosh, silakan. Malu. Adakah anda juara? Ya. Yeah. Yes! Sekarang ini sebenarnya untuk konten kamu yang dah tahu, Johanna Hendra Rampas sebenarnya adalah juara Gunung Adau tahun 2007 tahun 51 saya masih lagi budak-budak. Ya lama sudah kan kalau kau tengok balik. Yang mananya saya lagi muda dari dia walaupun muka saya cute sikit tidak apa-apa saja. Okey, kita akan tanya lagi lepas ni, Jo. Ada satu soalan yang berkenaan dengan masters yang A level tu lah. Boleh bahkan boleh. Okey, kita lain dulu ni lagu. Terus kamu dengar kami di Kupi-Kupi FM, kita juga baik ni. Kembali lagi bersama dengan Nis di sini. Pastinya kita ada segmen hari Kamis. Kupis Tika, Bang Bogia, Kinabalu. Okay, yang mana pendengar-pendengar sudah tahu lah kan, kalau macam sudah segmen Kupis Tika ini bunyi, maknanya kita ada artis yang bersama dengan kita. Okay, kalau kamu mau tahu, artis ini menyanyikan lagu S.I.O.U. Apa itu? Siau. Okay, kita bersama dengan Johanna Helny Rampas. Apa maksud siau? Siau? Yeah. Maksudnya sorry. Sudah tahu tanya lagi kan. Okay, dikabarkan kejap lagi lepas habis ya kita nih kan. Mau pergi klinik kah? Mau pergi hospital? Kenapa tuh Ginga? Saya What happened to you? What happened? Yes. Saya mau pergi review saya punya bahu. Oh, okay, bahu lah. Yeah. What happened to your bahu? Bahu saya terlepas dari tempurung. Okay. Dislocated lah. Anu, macam ada injet sikit lah. Ya, dia terkeluar dari tempurung. Luka gitu. Sebab apa? Angkat dumbbell ke apa? Tidak. Dia memang saya apa accident sih, kita jatuh. Oh, begitu. Ya. Itulah hati-hati. Lain kali hati-hati tau sang. Hati-hati. Okay lah, itu sudah kita habis lah pasal fitness semua. Kita mau tanya pasal your education lah. Masters. Yeah. Ambil di sana, ambil lawyer kan? Ya, yeah, law. Tapi di ambil degree di ambil apa? Bahasa Inggeris A level kan? A level. So why you change ataupun memang No. Sekali kan? A level is macam kira tingkatan 6 lah betul kan? Oh, begitu. Yeah. Biasalah saya ni kan ngambung-ngambung saja apa kata bapa. Okey, lepas tu master terus ambil. Tidak, A levels in law. Okay. Oh, A level in law. In law, A levels in law. Okay. Lepas tu I did my bachelor in law, my degree in law, and then I did my masters in international law. Oh, okay, that's very good man. Dia bukan saja lawak, kalau ngak leh, lawak boleh nyanyi dan juga ada fitness. Kau hado. Okay, itu kan A level tu berapa pointer yang paling last? Tidak, A level dia macam ABC. Oh, begitu saja lah. Yeah. Banyak E kah, banyak C, E. Boleh masuk lah pergi degree. Okay, yang itu di luar negara tu ada pointer kan di sana? Tidak, dia macam dia kasih sama juga lah. Sama juga lah. Yeah. So berapa tahun di situ? Saya mungkin saya boleh bapa cerita sedikit. Kan? Boleh. Saya ada menghilang sedikit kan? Ya betul. Ya, yeah, so saya pergi di England 2011 ke? Ya, 2011. Okay. Tidak, 2012. Aduh. 2012, okay. Right. Awal pagi kali ini. Okay, 2012. Mm-hmm. And saya study sana for 1.5 year, 18 bulan. Mm-hmm. Memang dia punya course masters 18. Mm-hmm. After sana, terus saya apply kerja. Oh, ya. So, saya itulah saya terbalik ke Malaysia? Tidak, saya terlama sikit di London. Oh, macam tu. So kerja apa dekat London? Saya I was working with one of corporate companies. Oh, corporate company. Yeah, I was working in Kensington. Okay, I don't know where is the place it is. Okay, actually, but lah. Dia sudah cakap begitu, saya yes jadi kan. Okay, Manchester United, Liverpool, Chelsea. MNU.
Okay, salam satu sama untuk hari itu. Dan jangan lupa 17 hari bulan nanti Liverpool bakal bertemu dengan Manchester United. Nantikan, okay? Kita tengok nanti Roger-Roger deh. Kalah. Kita lain dulu nih lagu Kupi Kupi FM. Kita-kita juga baik nih. Bangun Bogia Kinabalu, kita ada segmen Kupis Tika Bangun Bogia Kinabalu. Dengan ini saya rasa sangat kecewa sebab yang saya interview ni dia penyokong MU. Sorry. Tapi apa boleh buat, mungkin kamu kenal ini lagu. Memanglah kenal kan. Of course lah, kita bersama dengan Joanna Helen Rampas. Okay, saya panggil dia Joe sejak ni hari. Yeah. Okay, so Anna kan nanti mengingatkan saya kepada yang apa, let it go, let it go, dia bilang kan. Okay, saya mau tanya lagi kan, Joe, berkenaan dengan komia yang di overseas tu lah kan. yang korporat tu, pasal kerja tu kan, yes, dia lebih memfokuskan apa tu time? Okay, dia lebih memfokuskan sebenarnya kepada music lah. Oh, music, yes. Kan itu terus ada kaitan sebenarnya. Music and then So saya lebih kepada macam mana cakapnya, music executive. Tidak, dia macam mana, susah sih kita macam mana kasih faham. Saya orang tengah yang deal dengan corporate tu, dengan recording labels. Oh. So macam kami buat macam itu perjanjian. Perjanjian, okay. Lah. Macam kontrak. Okay. Supaya apa itu yang the artis kah? Supaya itu company boleh kasih release itu lagu daripada, okay, itu adalah album lah. Recording company. Recording company. Yeah. Okay, itu disebabkan fokus di sana. Tapi alang-alang sudah saya cerita berkenaan dengan music sebenarnya kan. Lagu Siau ini, okay. Masih ingat kah lirik dia? Ingat. Ingat ah? Saya pula yang bikin tu lagu. Okay, siapa? Okay, of course, Joe yang bikin lagu, tulis lirik dia, Joe juga. Saya juga. Okay, yang music semua sekali? Music tidaklah, music ada orang yang tolong lah. Okay, mau sebut orang? Boleh. Okay, siapa? Ricardo. Oh, I know Ricardo. Okay, saya garuk kepada Ricardo. Who Ricardo? Ricardo Tawid. Okay. Saya mau kasih double confirmation ya betul. Saya Ricardo banyak. Greg pun pandai menyamar jadi Ricardo juga. Kan. Okay, ini lagu ni kan dia lebih apa, cerita pasal apa ni? Siau ni. Okay, siau. Kenapa minta maaf? Kenapa anda macam I love you kah? Kenapa siau? Siau. Okay, so saya buat ni lagu sebelum saya pergi London. 2012. Siau means apa ni lagu ah? Saya record balik, lagi. Lupa lah tu. Okay. Dia ini seorang perempuan atau lelaki lah. Okay. Cinta dia minta maaf apa semua yang berlaku. And you know, cinta yang tiada penghujung dia, kira begitu. Tapi tiada jodoh lah. Oh, begitu. Tiada jodoh. Okay. So dia macam kira minta maaf sajalah apa semua yang dia buat begitu. Okay, sebenarnya lagu ni menggambarkan diri anda. Tidaklah. Tidak juga kan? Tidak. Tapi padahalnya iya. Bukti dia, dia pergi overseas, dia kasi tinggal lelaki yang dia punya boyfriend sekarang ni tau. Bukan yang sekarang, yang yang lepas-lepas. Okay, bye dia bilang kan. Okay, kita lain dulu ni lagu lah. Kupi Kupi FM. Kita-kita aja ke Benny. Ini kembali bersama dengan saya Sinis di sini, tiada Greg. Greg ganti duduk malam. Saya ingat mungkin ada yang kecewa, peminat-peminat Greg, tiada si Greg di sini. Oh, of course, biarlah dia kan. Okay. Yang paling penting, saya bersama dengan penyanyi ini, Joanna Henley Rampas. Dia bikin ni lagu, dia bilang gara-gara dia kasi tinggal boyfriend. Yang dulu, dia bilang lah, bukan saya bilang kan. Saya boleh lepas, saya cakap saya ni. Betul tak betul, pandai-pandai lah dia menangkis segala tomahan di luar. Tidak apa. Okay, Kak, apa ni kan, Joe. Inilah kan, boleh bertutur dalam bahasa ibunda kita, Kak? Gila. Gila. Okay, cuba cakap senang kau sabuan sama pagi kepada semua pendengar Kupi-Kupi FM lah. Yang, hai, saya nama saya Ano. Ya, nama pun gunung ada 2017 kan? Okay. Pagkura gati. Okay. Kung bisa na, kasabon kumara ko yung itin sa nanom. At ikong kumayad makinangaw. At salam makinangaw kakato ko eh. Kada ko lihuay, kupit na kayo kini hai. Nah. Okay. Saya harap kamu paham. Ay, memang paham pun. Orang lah, saya yang... saya bukan tidak paham. Saya punya wife dusun. Saya I see. Kurang memahami.
Siapa yang penting paham. Paham, saya memang paham. Kalau kena cakap yang macam jahat-jahat, kau paham juga lah itu kan. Ya, sanggup saja. Padahal kemudian jahat, tapi ya, sanggup baik saya itu. Iya betul. Tapi begitulah orang kita, orang Sabah kita ini semua baik-baik sebenarnya kan, ya, Jo. Okay lah kan, Jo. Ini satu soalan lagi lah kan. Okay. Parents, suku kaum. Suku kaum. Okay. Yeah. My dad. Bapa saya British. British. Yeah. Mama saya dusun dari Kiolo. Okay. Orang Kiolo kan. Cari. Cari gitu kan. Macam mana? Ada yang macam mami daddy ada cerita kan? Macam orang bertemu kan? Ada. Cerita sikit saja. Dulu daddy saya pilot. Okay, dulu daddy saya pilot, mami saya dulu bekas DJ RTM. Ya, betul. Yeah, mungkin anda dia kenal tau. Okay, siapa nama mami? Sula Rampas. Nah, kan betul lah orang macam, macam pernah nampak lah macam wajah dia kan. So, Dani nama? John Henley. Wah, John Henley. Saya memang tak tahu saja, maksud tau kan. Okay, ini soalan yang terakhir lah kan. Okay. Siapa lupa soalan terakhir? Boleh kita dengar lagu? Boleh. Kita lanjut dulu nih lagu lah, Kupi Kupi FM. Kita-kita juga Benny FM, kita-kita juga Benny bersama Niz. Dan hari ini hari Kamis, kita ada Kupi Stika. Kupi Stika, Bang Bogia, Kinabalu. Kita ada Semandak yang lawa, Joanna Helny Rampas. Tajuk lagu dia yang selalu kena main di Kupi Kupi FM. Yang sudah dengar hampir lah kunun 1 jam lah bersama dengan kami. Mungkin ada terlepas kenapa nanti ke semen-men balik itu yang kayak kami media talk set. Ini soalan terakhir lah kan daripada saya lah kan Jo. Tapi ini mungkin ada ucapan terima kasih kepada peminat-peminat setia yang followers-followers di Facebook, di Instagram, di mana-mana juga lah yang mahu mengetahui tentang diri Jo. Mungkin ada yang latest mau dikasih tahu kah? Ada program nyanyian kah apa something? Okay, so pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih lagi menyokong saya sampai sekarang. Yes. Okay. Beri tepukan lah sedikit, saya tepuk. Okay, saya sudah tepuk. Okay. Okay, walaupun sambung. Saya missing in action for a while. Okay, how many years? About 6 years. Okay. Yeah. So it's too long, baby. Tapi I was quite encouraged when I saw my followers yeah, okay. Di Instagram, especially Instagram lah, uh-huh. Has increased tremendously. Oh, okay. Sekarang menilai itu apa? Banyak yang ikut lah. Terutamanya dalam apa yang saya ceburi dalam masa inilah. Uh-huh. So setakat ini saya baru kira balik dari London, so baru mau settle balik lah di KK. Back for good dah. Okay. So boleh sudah kamu panggil saya lah. Ya. Boleh sudah panggil dia nyanyi. Okay, macam mana mau menghubungi Jo? Instagram ada. Ada Instagram lah kan. Kan direct message sana. Dari message daripada Instagram, okay, boleh ya? Ya. Yeah. Tengok dia kalau lempak macam ada bicep besar-besar tu. Jangan tengok lebih-lebih nanti. Fiance marah kan? dia alamak. Oh, wow. Alamak, terlepas. Saya harap-harap di Metunang tengok sekarang. Sorry bro, saya tiap mengulat. Sorry. Saya tanya saja. Okay, kepada mungkin ucapan kepada fiance macam mana jumpa? Itu biarlah. Rahsia. Okay, napalah. Mungkin ada ucapan untuk dia apa? I love you so much kah? Saya pun mau mengikut di belakang nih. Kerja lah kau bagus-bagus. Kerja kau bagus-bagus. Jangan kurang lupa dengar saya. Pula. Jalan terus loh kan. Okay, mungkin ucapan kepada mami daddy. Okay, saya ingin mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada my mom and my dad. You know, they've been there always for me, supporting me in all the things that I've been doing. Especially my things like my education, saya punya nyanyian sebelum ini, and then now my fitness, and so what next? Terus saya bilang saya mengambil cuti 1 tahun dulu untuk settle di sini, and perhaps I will plan to practice lah in the near future, practice my law lah. Aduh. Bila sebut lo saya macam pening juga sebab untuk potongan kamu saya punya wife pun peguam sebenarnya. Wow. Saya pun ada degree bahas psychology counseling juga saya nih. Gitu. Mau juga mau gitu kan? Kamu tidak apa, tidak memainnya, memain. Okay, yang ni lah paling last lah, kan? Okay, untuk kau punya future kan, boleh reveal kah
what the dates kawin? Dates kawin? Ujung tahun lah. Ujung tahun lah. Ya. Nanti saya kasih, nantilah kamu nampak juga. So alang-alang mbak datang sini kan. Dari mana tanya-tanya dah bagus daripada tunggu kat lambat betul. Bila ini bila. Bagus terus tanya terus. Terus kena invitation kan. Ah, alang-alang gitu kan. Okay guys, terima kasih kepada Jo, Ana, Helni, Rampas. Kita akan dengar lagu yang dia bikin nih. Yang dia bilang tadi dia kasih tinggal punya boyfriend tu. Saya cakap buat cerita aja lah. Thank you so much darling. Okay. Because you are so perfect and then so beautiful, fitness, apalagi dia punya brain memang pandai, orang bilang kan. Tapi dia punya budal lah, besar sikit. Kita layani lagu lah. Okay, Joanna Helen Rampas, S-I-O-U, CEO, Kupi Kupi FM. Kita-kita aja kapan ini.